بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد مفاهيمنا بقي أن نعم تنطع رضا الرضا اليس كرضا عن الله سبحانه وتعالى adalah akhir dari tujuan salik. Akhir dari tujuan mustarsyid alias murid. Ridha Allah itu nihaya, puncak dari yang dicari oleh orang-orang yang mencari Tuhan. Orang-orang yang masuk tariqah, orang-orang yang banyak ibadah. Karena itu di Dalailul Khairat yang pertama kali kita baca kan Al-Fatihah liridho illahi ta'ala. Membaca Fatihah supaya memperoleh riba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al Imam Al-Haddad beliau berkata wa aqsa muradi riba kadaimul hal Puncak dari keinginanku adalah memperoleh keridhaan Allah Saya juga pernah mendengar Mbah Maimun Sarang membahas tentang ridha ini. Kata beliau kalau orang sudah dapat ridha selesai sudah. Ana arwi bil makna la bil ya, saya riwayatkan makna kalam beliau bukan lafalnya. Artinya beliau punya paham kalau orang dan itu benar. Kalau orang sudah mendapat ridha Allah, khalas, Aman sudah itu. Allahumma ja'alni wa iyyakum minhum. Ha, ada kelompok yang mendapatkan ridho dengan gratis. Karena memang Allah menghendaki seperti itu. Siapa mereka? As-sahabah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi kalau orang sudah diberi ridha oleh Allah Ta'ala dan jelas Allah memberi ridha itu di zaman azali sebelum menciptakan alam ini ya sudah mendapatkan ridha orang yang memang mukhasas ditaksis ditentukan Allah untuk mendapatkan itu jadi pemahaman yang saya terima dari guru-guru saya kalau orang sudah mendapatkan ridho itu aman sudah. Udah gak kira ada bahaya apa-apa, gak kira dicabut imannya, gak kira sul su khotimah, gak kira mendapatkan murka dari Allah Ta'ala. Ma'a thubutil khawfigal bihna'am jelas. Orang-orang yang sudah mendapatkan ridho itu meskipun tahu bahwa mereka fi amanillah tetap mereka khauf kepada Allah, takut kepada Allah. Tetap khauf suul khatimah itu jelas. Bukan terus santai-santai tidak. Saya ingat Syekh Imam Kutub Habib Abdullah bin Abdul Gadir bin sering beliau mengatakan bahwa wali kutub saja tetap takut dengan suul khatimah. Ya, karena itu kita perlu melatih, kalau sholat sunnah jangan memikirkan pahalanya meskipun boleh. Dan saya tahu ada orang yang, kalau tidak memikirkan pahala, akhirnya tidak sholat duha. Kalau tidak memikirkan fadilah untuk meluaskan rezeki, akhirnya tidak semangat sholat duha. Kalau tidak memikir, memikirkan faedah solawat dia tidak akan bersolawat kepada Nabi Adam memang orang begitu nggak apa-apa silahkan untuk latihan awal-awal nggak apa-apa tapi tetap anda harus punya komitmen suatu hari merubah niat saya sholat duha untuk mencari ridha Allah saya tahajud untuk mencari ridha Allah saya bersolawat ala Nabi untuk mencari ridha Allah sebab ar-ridha adalah puncak dari perjalanan orang-orang suluk. Ar-Ridha adalah akhir dari perjalanan Ahlu Tariqah. ar adalah hadiah Allah SWT kepada hamba-hambanya yang paling tinggi, uh, oh, lebih dari apapun, -apa. nihayah sudah itu. Sebab dengan rida kita akan mendapatkan al-aman di dunia, al-aman di barzah dan al-aman di akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.